Daun dandang. Daun dandang gendis bagi orang Jawa mungkin sudah tidak asing lagi karena sangat banyak ditemui di pekarangan. Dan tanaman ini lebih bersifat seperti tanaman pagar yang cukup mudah dijumpai di desa-desa. Dilihat dari namanya gendis yang berarti gula atau rasa manis, justru sangat ampuh untuk mengobati penyakit seperti gula darah. Tapi selain untuk mengobati gula darah yang terlalu tinggi juga bisa dijadikan obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit lainnya. Hal ini dikarenakan kandungan yang ada di dalamnya memang memiliki khasiat untuk mengobati beberapa penyakit. Dan setidaknya mampu mencegah timbulnya penyakit. Dan berikut ini beberapa kandungan yang dimiliki daun tersebut. Untuk mengolah daun dan gendis agar bisa dijadikan sebagai obat herbal juga seperti daun-daun lainnya, seperti daun ceri, daun salam, daun insulin, dan lain-lain. Yang mana dari daun-daun tersebut memang terbukti sangat mujarab untuk menurunkan kadar gula darah yang tinggi. Dalam mengkonsumsi daun dan gendis bisa sekali dalam sehari atau bisa juga kamu konsultasi terlebih dahulu dengan pakar herbal agar mendapatkan petunjuk yang tepat. Meskipun daun ini sangat minim akan efek sampingnya akan tetapi bagi yang belum pernah meminum obat herbal biasa akan terasa mual. Dan berikut ini ada beberapa penyakit yang bisa diobati menggunakan ramuan dari daun dan gendis. Jadi sebaiknya mengikuti aturan konsumsinya atau setidaknya sekali saja dalam sehari untuk proses penyembuhan penyakit. 1. Mengobati diabetes. Kandungan yang ada di dalam daun dandang gendis akan menekan tingginya kadar gula darah dan akan membantu produksi insulin alami di dalam tubuh. Konsumsilah ekstrak dari daun tersebut setidaknya sekali hingga dua kali dalam sehari agar kadar gula darah kamu semakin normal. 2. Melancarkan pencernaan. Jika kamu mengalami kesulitan bab dan terasa seperti sembelit, sebaiknya mengkonsumsi air rebusan daun dandang gendis. Manfaat dari daun ini akan membantu memperlancar bab, dan kamu bisa meminumnya di malam hari ketika menjelang tidur, agar paginya menjadi siklus rutin bab.